Korea, apa yang kamu pikirin tentang Korea? Jungkook? Jongkok? Sendok? Bukan. Gimana kalau aku bilang makanan Korea? Apa yang kamu pikirin? Mungkin itu kimchi? Ayam goreng Korean atau babi Korean? Siap-siap, aku bakal ajak kamu ke Korea dari Bali. Let's go hunting! Gak perlu jauh-jauh lagi ke Korea buat yang penasaran rasa makanan negeri ginseng tersebut. Karena Let's Go Hunting ngerekomendasiin kamu ke restoran Bibimbap. Bibimbap Korean Restaurant berlokasi di Jalan Bebas Ngurah Rai Sanur. Bibimbap adalah restoran yang bertemakan Korea, yang semua menu-menu tersedia adalah makanan khas Korea. Tempat yang nyaman banget buat ajak pasangan kalian kesini. Nah, beberapa menu udah kita cobain di sini. Dari topoki, segala jenis side dish dan kimchi, sampai ramen Korea yang kayak di drama-drama. Wow, lengkap dengan panci emasnya. Nah, ini dia yang namanya Bibimbap. Nama restoran ini sama dengan nama menu yang super lezat ini. Campuran daging, sayur, nasi, ditambah dengan saus Korea yang nikmat. Kebayang deh lezatnya kayak gimana. Yang the best menurut aku sih, ayam goreng Korea yang asam, manis, pedas. Enak banget deh. Dari Korea kita terbang ke Ubud. Nah, kalian pasti udah gak asing lagi kan dengan makanan ini, pork ribs dari Nuris. Kangen banget gak sih rasa pork rib dari Nuris ini, emang gak ada yang ngalahin. Terletak di kawasan Ubud, pork ribs ini menjadi salah satu pork ribs terbaik di Bali. Bumbu yang khas dan juga dagingnya yang besar dan banyak. Bikin kamu puas banget makan di sini. Selamat makan kawan-kawan. Nah, itu dia dua restoran rekomendasi dari Let's Go Hunting hari ini. Bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian yang lagi bingung mau makan apa dan di mana. Terima kasih udah nonton video ini. Let's Go Hunting. If you like this video, don't forget to click like, share, and subscribe. Let's go!